Halo semua, Assalamualaikum. Ketemu lagi bersama aku. Kali ini kita akan membuat kue apem gula merah ya. Di sini sudah aku siapkan bahannya. Pertama, 350 ml santan, 250 gram gula merah, 100 gram kelapa parut, 150 gram tepung beras, 100 gram tepung terigu, dan 8 gram ragi. Oke, langsung saja kita ke cara membuatnya. Pertama, gula akan kita larutkan. Santan, ini kita rebus sampai gulanya larut ya. Ini sudah ya, kita angkat. Setelah itu, gulanya kita saring untuk membuang kotoran yang biasanya ada pada gula merah ya. Kemudian, ini kita sisihkan dulu, kita diamkan sampai dingin ya. Selanjutnya, kita siapkan kelapa parut. Kita beri garam sejumput ya, lalu kita aduk. Setelah itu kita kukus. Ini kita kukus selama 10 menit ya. Ini sudah, kita angkat. Selanjutnya kita siapkan wadah. Kemudian kita masukkan tepung terigu. Tepung beras. Ragi. Dan larutan gula merah yang telah dingin. Kemudian kita aduk sampai tercampur rata. Ya, setelah rata dan kelihatan halus seperti ini kita tutup menggunakan kain. Kita tutup selama 30 menit ya. Nah, ini sudah 30 menit, kita buka. Kemudian kita aduk-aduk sebentar, seperti ini. Setelah itu, adonan saya pindahkan ke sini ya. Selanjutnya, kita siapkan cetakan. Ini cetakannya sudah saya olesi minyak ya. Langsung saja kita isi. Selanjutnya kita kukus. Ini
Ini kukusannya sudah panas ya, kita masukkan. Kita kukus selama 25 menit menggunakan api sedang ya. Ini sudah matang, kita angkat. Ini ya hasilnya. Kemudian kita beri parutan kelapa di atasnya seperti ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.